Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Ria berinisial AP ditangkap di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Polisi menyita telepon genggam pelaku sebagai barang bukti. Sebelumnya pelaku dilaporkan setelah mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadi Ricis jika tidak mentransfer uang senilai 300 juta rupiah. Yang berhasil dilakukan penyitaan oleh tim penyidik diantaranya adalah satu unit handphone merek Oppo A5 warna hitam yang digunakan oleh tersangka AP untuk melakukan pengancaman. Untuk tersangka AP ini, modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, ya, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri, dan kemudian informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik korbannya ini digunakan untuk melakukan pengancaman. Sebelumnya Ria Ricis melaporkan dugaan pengancaman dan pemerasan ke Polda Metro Jaya. Pelaku meminta uang sebesar 300 juta rupiah dan mengancam akan menyebarkan data pribadi Ria Ricis. Pengancaman dilakukan melalui media sosial.